Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua segitiga berubah menjadi tiga segitiga, empat segitiga, lima segitiga, dan enam segitiga dengan memindahkan dua batang lidi. Yang pertama, pindahkan dua batang lidi ini sehingga membentuk tiga segitiga. Berubah menjadi tiga segitiga. Kemudian dari tiga segitiga ini memindahkan dua batang lidi bisa menjadi empat segitiga. Ini lidi yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Jadi hanya dua langkah bisa menjadi empat segitiga. Kemudian dari empat segitiga ini kita pindahkan dua batang lidi lagi, maka akan membentuk menjadi lima segitiga. Begini caranya. Kita pindahkan lidi yang ini. Kemudian lidi yang ini taruh sini. Maka akan terbentuk menjadi lima segitiga. Hanya dengan dua kali memindahkan lidi. Sekarang kita akan pindahkan lidi dua kali juga, maka akan membentuk menjadi enam segitiga. Nih, membentuk menjadi enam segitiga. Dari 6 segitiga kita juga bisa membalikannya. Kita pindahkan 2 batang lidi sehingga membentuk menjadi 5 segitiga. Jadi ini kompilasi 12 batang lidi bisa dirubah menjadi beberapa segitiga hanya dengan 2 kali memindahkan batang lidi. Kita pindahkan dua lagi, maka akan membentuk menjadi empat segitiga. Dari empat ini kita pindahkan dua batang lidi lagi, maka akan menjadi tiga segitiga. Inilah uniknya 12 batang lidi ini bisa dibentuk menjadi beberapa segitiga. Kita pindahkan dua lagi, maka akan menjadi dua segitiga. Keunikan dari 12 batang lidi yang bisa dibentuk menjadi beberapa segitiga hanya dengan dua kali langkah saja.